Telah berpuasa satu bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kere, hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenteng selop sepatu trope, kakinya pada lecet babak belur berabe. Minalaizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat Alhamdulillahilladzi adhaba anna al-hazan, inna rabbana laghafurun syakur, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para pemirsa Alasan TV, alhamdulillahi rabbil alamin, masih dalam rangkaian kegiatan Ramadan Alasan TV, Ramadan bertabur makna. Pada kesempatan kali ini, saya Febi Ramadan akan memandu Anda semua dalam kegiatan tausiah Ramadan dan juga kajian ilmiah bersama guru kita Al-Ustaz Ali Markasan LC Hafidhullah Ta'ala dengan tema kajian membangun peradaban-peradaban terbaik dengan cahaya Quran. Ya, pemirsa rahimakumullah, saya juga mengajak Anda semua yang belum mengikuti akun channel Alsen TV agar senantiasa mengklik tombol subscribe dan juga mengaktifkan notifikasi lonceng yang ada di layar Anda, agar Anda semua bisa mendapatkan informasi-informasi dan juga update terbaru dari kegiatan Alsen TV. Ya, pemirsa, juga saya mengingatkan bagi Anda semua yang ingin mendapatkan informasi terkait pendaftaran TK, SD, SMP, dan juga SMA Alpha Centauri, Anda bisa mendapatkan informasi tersebut dari running text yang ada di layar Anda. Anda juga bisa menghubungi nomor telepon yang tercantum dan juga mengikuti sosial media yang ada di running text tersebut. Ya, pemirsa, maka dari itu kita langsung saja menyimak tausiah dari guru kita bersama, yaitu Al-Ustadz Ali Markasan LC Hafidhullah Ta'ala
dengan tema membangun peradaban-peradaban terbaik dengan cahaya Quran. Saya ucapkan selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa Alsan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, di majelis ilmu yang insyaallah sama-sama kita bertalabul ilmi, membahas satu tema, tema yang insyaallah sangat menarik, tema yang terkait dengan bulan Ramadan, bulan yang disebut oleh para ulama dengan syahrul taghyir, ya, bulan perubahan. Maka dengan pembahasan ini semoga menjadi momentum perubahan kita ke arah yang lebih baik. Dan tema yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah membangun peradaban dengan cahaya Al-Quran. Maka di awal perlu kita pahami tentang Al-Quran kita. Al-Quran kita bukan sekedar panduan biasa, ya, tapi Al-Quran kita adalah kitab yang mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk mengubah, ya, kondisi ini dari fase kejahiliaan menjadi fase kejayaan Islam. Dan di dalamnya juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang banyak hal yang ketika dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di satu masa saja, maka insyaallah sudah cukup untuk menjadikan kaum muslimin menjadi pemimpin peradaban dunia di masa itu. Baik, di awal, ya, agar kita mengetahui tentang betapa dahsyatnya kita melihat kondisi makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an kita diturunkan di masyarakat yang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam digambarkan tentang kondisi alamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang perkataan Nabi Ibrahim, "Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Sesungguhnya aku meletakkan sebagian anggota keluargaku di satu lembah yang tidak ada tanaman, 'inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang mulia. Jadi bayangkan kondisi jazirah Arab di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ditarik mundur, ya, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata kondisinya adalah gersang, ya, tidak ada tanaman. Bayangkan di kondisi lingkungan seperti inilah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara sumber daya alam, ya, maka sumber daya alamnya sangat tidak mendukung. Tapi Allah ingin buktikan dengan Al-Qur'an ini peradaban yang gemilang, ya, bisa dibangun dengan cahaya Al-Qur'an. Kemudian dari sisi sumber daya manusianya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di awal-awal surat Al-Jumu'ah, Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang mengutus pada kaum yang ummi, ya, kaum yang buta huruf, seorang rasul dari mereka yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, yang mentazkiyah mereka, yang mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah, dan sebelum itu mereka dalam keadaan balalim mubin, ya, kesesatan yang nyata. Bayangkan masyarakat Arab, ya, adalah masyarakat yang dikenal dengan Al-Ummiyun, ya, masyarakat yang buta huruf. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di kondisi yang sangat tidak ideal. Ya, masyarakat yang buta huruf, kemudian kondisi alam yang gersang yang tidak ada tanaman. Ya, maka di kondisi inilah Al-Quran diturunkan. Dan bagaimana kita lihat, ya, perubahan Al-Quran di dalam mengubah kondisi jazirah Arab dan mengubah kondisi masyarakat Arab. Di zaman itu, dua peradaban yang berkuasa adalah peradaban Persia dan Romawi. Dan dua peradaban ini yang menjadi sorotan masyarakat dunia ketika itu. Dan di mana letak bangsa Arab
ya di tengah pentas peradaban dunia, ya maka bangsa Arab hanya menjadi penonton. Ya sangat jauh tertinggal oleh peradaban-peradaban yang lain, ya terlebih peradaban Persia dan peradaban Romawi. Maka saking besarnya dua peradaban ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pertarungan antar dua peradaban ini yang Allah Subhanahu wa taala abadikan peperangan antara keduanya di satu surat dalam Al-Qur'an yang disebut dengan Suratul Rum. Ya, surat Ar-Rum yang artinya adalah surat Romawi. Ya, namanya saja sudah mengisyaratkan tentang kebesaran bangsa Romawi ketika itu. Nah, di surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ghulibatir Rum." Romawi telah dikalahkan. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di bagian bumi yang terdekat dan juga bisa bermakna di bagian bumi yang paling rendah, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan mereka setelah kekalahan itu akan mendapatkan kemenangan. Fi bid'i sinin. Dalam kurun waktu beberapa tahun lagi, lillahil amru min qabl wa min ba'd. Segala urusan itu milik Allah, yang dulu yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat ini peperangan antara Persia dengan Romawi sebagai perwakilan dua peradaban terbesar ketika itu. Dan ketika terjadi peperangan, maka kebanyakan yang mendapatkan kemenangan adalah Persia. Ya, makanya ghulibatir Rum. Romawi dikalahkan. Dan ketika Persia mendapatkan kemenangan demi kemenangan, maka Al-Quran menjelaskan dalam beberapa tahun ke depan, Romawi yang akan mendapatkan kemenangan. Dan benar, ya benar, dalam kurun beberapa tahun ke depan, ya Romawi yang berhasil mengalahkan Persia, maka peta kekuasaan berubah. Yang awalnya Persia menjadi kekuatan nomor satu di dunia, ya nanti diambil alih oleh Romawi, ya sehingga Romawi menjadi kekuatan nomor satu di dunia. Nah, kalau kemudian kita lihat dalam Sirah Nabawiyah, pernah tidak Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat berperang melawan Persia? Ya, jawabannya tidak. Pernah tidak Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat berperang melawan Romawi? Jawabannya pernah. Sahabat berperang melawan orang-orang Romawi di zaman Nabi Muhammad SAW dua kali. Ya, dua kali. Sahabat berperang ya zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan Romawi. Pertanyaannya, zaman Nabi para sahabat tidak berperang melawan Persia. Ya pertama secara letak geografis mungkin Persia agak jauh ya dari pusat Islam ketika itu yaitu Madinah. Dan yang kedua Persia itu tidak lagi menjadi kekuatan nomor satu di dunia. Kenapa? Karena kekuasaan sudah direbut oleh Romawi. Sehingga yang menjadi kekuatan nomor satu di dunia adalah bangsa Romawi. Nah, maka para sahabat ini fokus ya bagaimana mengalahkan kekuatan nomor satu di dunia agar terlihat bagaimana pengaruh Al-Quran dalam satu masyarakat yang tadinya bukan siapa-siapa. SDM rendah, kemudian sumber daya alam rendah, tapi dengan cahaya Al-Quran, ya peradaban yang dihadirkan begitu luar biasa. Nah, maka dua kali peperangan. Sahabat di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan pertama adalah Syariatul Mu'tah dan yang kedua adalah Ghazwatu Tabuk. Apa beda Syariya dengan Ghazwa? Ulama menjelaskan Syariya itu adalah peperangan yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut dalam peperangan itu. Adapun Ghazwa adalah peperangan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakai peperangan. Satunya tanpa kehadiran Nabi, satunya ghazwah. Ya, dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di Syariah Mu'tah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3000 pasukan. Ya, 3000 pasukan tanpa kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menunjuk Zaid bin Harithah sebagai panglima utama. Dan panglima kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian panglima ketiga adalah Abdullah bin Rawaha. Kalau kemudian panglima-panglima ini gugur, ya maka saling bergantian antara satu dengan yang lain, dan nanti kita tahu Khalid bin Walid, ya sahabat mulia yang ahli dalam beberapa bulan, ikut juga yang nanti beliau melanjutkan kepemimpinan ketika
Nah, kan tiga ribu pasukan tanpa dihadapi Muhammad SAW melawan 200 ribu pasukan gabungan, yaitu Romawi dan Al-Ghazazina, bangsa Arab yang dibawa kekuasaan Romawi. 3.000 lawan 200.000. Peperangan terjadi selama beberapa hari dan kerugian besar. Ya, kerugian besar ditanggung oleh pihak Romawi. Ya, kerugian besar ditanggung oleh pihak Romawi, walaupun ya nanti oleh Khalid bin Walid pasukan kaum muslimin ditarik mundur lagi ke Madinah, tapi secara kerugian yang mendapatkan kerugian lebih besar adalah pihak Romawi. Bayangkan tanpa kehadiran Nabi, kemudian perbandingan pasukan 3.000 banding 200.000 pasukan, ya pasukan muslimin berhasil mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Nah, maka nanti di tahun ke-9 Hijriah, langsung di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi mewajibkan sahabat yang punya perbekalan, ya wajib ikut berperang. Dan kita tahu nanti ada 3 orang sahabat yang punya kemampuan untuk berangkat, namun Allah uji, akhirnya mereka tidak berangkat, ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan kisah mereka yang mendapatkan hukuman, yaitu dihajar, ya, dikucilkan selama 50 hari, ya, ada Ka'ab bin Malik, kemudian ada Hilal bin Umayyah, ada Maroro bin Ar-Rabi', ya, 3 sahabat mulia ini tidak ikut peperangan, walaupun punya kemampuan, ya, menjadi pembelajaran bagi kaum muslimin. Di saat yang lain yang tidak ikut berperang adalah orang-orang yang terindikasi munafik atau orang-orang miskin yang tidak punya perbekalan. Nah, karena perjalanan jauh, ya harus ke Tabuk. Ya, maka Nabi Muhammad SAW diikuti oleh 30 ribu pasukan kaum muslimin. Bayangkan, 3.000 pasukan berhadapan dengan 200 ribu pasukan Romawi. Pasukan Romawi dibuat ya kerepotan dan keteteran oleh kaum muslimin, maka bayangkan kalau dipimpin langsung oleh Nabi dengan jumlah 10 kali lipatnya. Ya, 10 kali lipatnya 30 ribu pasukan. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, maka yang terjadi adalah pasukan Romawi, ya di bawah pimpinan Heraklius, tidak berani datang di Medan Tabuk. Ya, kenapa? Ya, mereka berpikir, 3.000 saja sulit dihadapi tanpa kehadiran Nabi, apalagi 30 ribu pasukan. Ya, di saat mereka meyakini Nabi Muhammad SAW adalah memang benar-benar Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus ya di akhir zaman. Ya, maka Romawi tidak berani datang dan Nabi tinggal di Tabuk beberapa hari lamanya. Agar apa? Agar para rombongan dagang yang lewat di tempat itu mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat berhadapan dengan Romawi. Ya, tapi Romawi tidak berani datang. Ya, sehingga akhirnya tersebar. Ya, informasi hasil peperangan itu ke berbagai penjuru dunia bahwasanya bahwasanya Romawi itu ya tidak berani berhadapan dengan kaum muslimin. Maka kalau kita ditanya, kapan umat Islam sampai pada puncak peradabannya dengan panduan Al-Qur'an, maka jawabannya bukan di zaman Khalifah Umar. Ya, karena kita selama ini ya lebih banyak kemudian memahami puncak kaum muslimin itu berada di zaman Khalifah Umar. Ketika Persia dihancurkan habis, kemudian ketika Romawi yang ada di negeri Syam itu bisa ditaklukkan, yang ada di Mesir bisa dibebaskan. Tidak. Ya, bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, umat Islam itu sudah sampai pada puncak kepemimpinan dunia. Di sisi militer, Romawi sudah tidak berani. Ya, maka tidak perlu kaum muslimin berhadapan dengan Persia. Persia itu kekuatan nomor 2. Kalau ingin menjadi kekuatan nomor 1, lawan yang nomor 1, yang dalam hal ini adalah Romawi. Dan Romawi tidak berani berhadapan dengan muslimin. Kemudian secara ekonomi, ya nanti di Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi, ya juga sama, secara ekonomi nanti dikalahkan oleh kaum muslimin. Ya, secara politik, bahkan Nabi Muhammad SAW pasca perjanjian Hudaibiyah bisa mensurati ya para raja yang berkuasa dengan seolah-olah kaum muslimin itu berada di level yang sama dengan mereka. Nah, dengan apa? Nabi Muhammad SAW membangun peradaban ketika itu, ya maka jawabannya adalah dengan cahaya Al-Quran. Ya, maka Al-Quran adalah panduan yang luar biasa. Ya, Al-Quran adalah kitab suci yang punya karakter mengangkat. Maka apapun yang terkait dengan Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus untuk menyampaikan wahyu Al-Qur'an, yaitu malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik, menjadi pemimpinnya para malaikat. Kenapa?
ya, karena beliau adalah malaikat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu Al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia, menjadi rasul yang paling mulia, bahkan menjadi ulul azmi yang paling mulia. Ya, kenapa beliau menjadi nabi dan rasul yang paling mulia? Karena beliau adalah nabi dan rasul yang menerima wahyu Al-Qur'an. Bulan Ramadan, ya, kenapa menjadi bulan yang satu-satunya disebutkan namanya di Al-Qur'an dan menjadi bulan yang paling mulia? Ya, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Dan malam yang paling mulia adalah Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di dalam malam itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, dan bahkan kemuliaan Lailatul Qadar dikatakan khairun min alfi syahr. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa demikian? Ya, karena Al-Qur'an. Ya, maka dua kota di muka bumi ini yang paling mulia adalah Makkah dan Madinah. Dan saking mulianya sampai Allah Subhanahu wa taala jaga sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai akhir zaman nanti, di mana fitnah terbesar Dajjal ya tidak masuk ke dua kota itu. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jaga, karena dua kota itu adalah kota yang paling mulia karena Al-Qur'an diturunkan di dua kota itu. Makanya kita mengenal ada surat-surat Makkiyah, ada surat-surat Madaniyah. Dan bahasa yang paling mulia adalah bahasa Arab. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an. Nah, artinya apapun yang terikat dengan Al-Qur'an pasti akan mulia. Termasuk generasi yang dibimbing oleh Al-Qur'an akan menjadi generasi yang paling mulia, menjadi pemimpin peradaban dunia, dan itu sudah dibuktikan oleh para sahabat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga di zaman-zaman setelahnya. Nah, kemudian Al-Qur'an ini ya ketika punya karakter mengangkat, ya maka bukan hanya di dunia saja Al-Qur'an mengangkat. Bahkan nanti di akhirat pun Al-Qur'an juga mengangkat. Maka tinggi tidaknya kedudukan seseorang tergantung pada interaksi dia dengan Al-Qur'an. Nah, adapun di akhirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra' wartaqi, waratil kama kunta turatil fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Dikatakan kepada sahibul Qur'an, baca dan naik, dan tartilkan Al-Qur'an seperti kamu mentartilkan Al-Qur'an di dunia, karena manzilamu di surga tergantung pada akhir ayat yang kamu baca. Maka semakin orang itu punya Al-Qur'an di dalam dirinya, ya semakin tinggi manzilanya di surga. Dan di dunia, apa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yadh'u bi akhari." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kaum-kaum dengan Al-Qur'an dan menjatuhkan kaum-kaum yang lain disebabkan juga interaksi mereka dengan Al-Qur'an. Nah, maka kalau kita mau jujur, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah para sahabat adalah generasi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an? Maka jawabannya iya. Buktinya apa? Ya, mereka menjadi kekuatan nomor satu di dunia. Ya, mereka menjadi pemimpin peradaban nomor satu di dunia. Nah, kalau Al-Qur'annya sama, kemudian dengan pertanyaan yang sama, apakah kita hari ini, ya kaum muslimin hari ini, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an? Ya, maka bisa jadi jawabannya adalah belum. Ya, jawabannya adalah belum. Kita adalah umat yang saat ini belum diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'annya sama. Ya, kenapa bisa hasilnya berbeda? Nah, berarti ada interaksi kita yang mungkin kurang tepat dengan Al-Qur'an, sehingga menjadikan hasil yang Allah berikan kepada kita dengan hasil yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para sahabat berbeda. Nah, ini yang perlu kita cari tahu. Ya, karena kalau kita ingin membangun peradaban dengan cahaya Al-Qur'an, lihat bagaimana Nabi dengan para sahabat membangun peradaban mereka dengan cahaya Al-Qur'an. Nah, kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, apa sih yang mengangkat Al-Qur'an sehingga sahabat dahulu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita hari ini belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Jadi yang mengangkat dari Al-Qur'an itu yang pertama iman, dan yang kedua adalah ilmu. Ya, yang pertama adalah iman dan yang kedua adalah ilmu. Dan lebih menarik ya bacaan dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud.
Ya, beliau membaca ayat tersebut dengan cara seperti ini. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Beliau berhenti. Jadi di antara sekian banyak manusia yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya adalah orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Jadi di antara orang-orang beriman itu, siapa yang lebih tinggi diangkat derajatnya oleh Allah? Yaitu orang-orang yang berilmu. Ya, jadi kalau bacaan jumhur ulama, iman dan ilmu itu yang mengangkat. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud, iman dulu. Baru setelah iman itu, di antara orang-orang beriman yang Allah angkat lebih tinggi adalah orang yang berilmu. Nah, hari ini, kalau kita lihat berkaitan dengan iman. Ya, berkaitan dengan iman. Di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janjinya untuk orang-orang yang beriman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Ya, kata Allah, dan sungguh menjadi hak kewajiban atas kita memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman. Bayangkan, kalau Allah yang memberikan pertolongan, siapa yang bisa mengalahkan kaum muslimin? Ya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pembelaan kepada orang-orang beriman. Nah, kalau Allah yang membela, siapa yang bisa melawan orang beriman? Ya, juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Allahu waliyul ladzina amanu." Allah itu pelindungnya orang-orang beriman. Kalau Allah pelindungnya, siapa yang berani berhadapan dengan orang-orang beriman? Nah, sehingga kalau para sahabat itu adalah orang-orang yang imannya luar biasa. Ya, imannya luar biasa. Bahkan hari ini kalau ada orang yang sedekah emas sebesar Uhud, ya tidak sanggup untuk menandingi sedekahnya sahabat, walaupun ya sedekahnya sahabat itu hanya mut atau setengah mut yang mereka sedekahkan. Kenapa bisa begitu? Karena keimanan mereka yang luar biasa. Ya, maka Allah bahkan gambarkan keimanan orang-orang Ansar, walladzina tabawwa'u dar wal imana min qablihim. Dan orang-orang yang mendiami ad-dar, negeri. Ya, wajar negeri itu besar, bisa didiami. Tapi kata selanjutnya, wal iman, dan iman, seolah-olah iman mereka itu sangat besar, seperti satu negeri yang bisa ditinggali. Ya, kalau kita, gimana iman kita? Iman kita di sini, kecil sekali. Kalau imannya para sahabat, itu ibarat satu negeri, yang bahkan mereka itu bisa mendiami iman yang besar itu. Nah, wajar kalau janji Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan pertolongannya, berkaitan dengan pembelaannya kepada orang-orang beriman sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada generasi awal Islam dan generasi-generasi setelahnya. Kenapa? Karena iman mereka adalah iman yang sesuai dengan standar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala belum berikan dan belum hadirkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang beriman? Apakah Allah itu tidak menepati janjinya? Tidak. Ya, tidak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tapi kenapa janji Allah belum Allah hadirkan? Karena iman kita belum standar. Ya, maka kalau ingin membangun peradaban, bangun peradaban di atas pondasi iman. Ya, bangun peradaban di atas pondasi iman. Dan kalau kita melihat gambaran iman. Ya, kita melihat gambaran iman. Ya, maka dikatakan rukun iman itu ada 6. Nabi Muhammad SAW ditanya tentang iman oleh Jibril. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Maka kata Nabi Muhammad SAW, al-iman antu'mina billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhiri, wa antu'mina bil qadari khairi wa syarihi. Iman itu hendaklah kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, ya kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan hendaklah kamu beriman ya kepada takdirnya Allah yang baik dan yang buruk. Nah, itu rukun iman. Nah, rukun iman ini, kalau kita buka lebih lebar lagi, yaitu cabang-cabangnya, maka dalam hadis dikatakan, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Ya, di riwayat yang lain dikatakan, al-iman bid'un wa situna syu'bah. Iman itu 60 sekian cabang. A'laha, yang paling tinggi, adalah al-kalimah la ilaha illallah. Wa adanaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menghilangkan sesuatu yang mengganggu dari tengah jalan. Bayangkan, ya ada duri di tengah jalan, kita ambil, kita singkirkan, itu iman.
walaupun itu adalah iman yang paling rendah. Kenapa? Ya karena duri itu bisa menyakiti orang lain, bisa mengganggu orang lain, walaupun sangat kecil kita hilangkan, itu iman. Nah, kita meletakkan duri di tengah jalan, dan itu punya potensi mengganggu orang lain, ada masalah dengan iman kita. Kita ambil kerikil kecil, kita taruh tengah jalan, itu mengganggu orang lain, ada masalah dengan iman kita. Lah bagaimana kalau yang kita taruh itu adalah benda sebesar mobil, dan kita tidak merasa kita itu mengganggu orang lain, nah maka ada masalah dengan iman kita, bahkan pada tataran iman yang paling rendah sekalipun. Nah bagaimana model iman yang seperti ini kemudian berharap yang mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya di tataran iman yang paling rendah saja ternyata bermasalah. Nah maka bereskan tadi. Ya berkaitan dengan cabang-cabang iman, iman pahami, ya dan dikatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman yang hari ini banyak orang tidak tahu malu. Ya jelas ada masalah dengan keimanannya. Ya ada masalah dengan keimanannya. Nah, itu cabang iman. Yaitu cabang iman. Kalau rukunnya tadi ada 6. Iman pada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdirnya Allah yang baik dan yang buruk. Dan ulama mengatakan di antara 6 rukun iman itu yang paling utama adalah iman kepada Allah dan iman pada hari akhir. Maka asal orang itu imannya kuat kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka dia akan jadi orang yang baik. Makanya banyak dikatakan di dalam Al-Quran atau dalam hadis penggabungan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah yang diam. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu." Ya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang mengkaitkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Baik, kita lihat dulu pembahasan iman ini. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Orang beribadah dikatakan oleh para ulama, ya tidak lepas dari 3 motivasi. Pertama adalah ar-raja, pengharapan. Yang kedua adalah al-khauf, rasa takut. Dan yang ketiga adalah al-mahabbah, cinta. Ya cinta. Nah hari ini, kalau kemudian kita bertanya pada diri kita, kita sholat itu kenapa sih? Nah kita sholat mengharapkan surga. Ya kita sholat ya karena takut masuk neraka. Kenapa kita puasa? Ya kita puasa karena mengharapkan surga, kita puasa karena takut neraka. Nah berarti motivasi terbesar kita itu, rojaknya masih surga, khaufnya masih neraka. Belum besar mahabbah yang ada dalam diri kita. Nah makanya kalau kita kembalikan ke rukun iman, kalau rojaknya adalah surga dan khaufnya adalah neraka, maka iman kita itu baru berada di level iman kepada hari akhir. Ya belum sampai pada level yang lebih utama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah apakah salah orang itu beribadah karena mengharapkan surga atau beribadah karena takut masuk neraka? Ya tidak salah. Tidak salah. Yang demikian tidak salah. Sama halnya ketika orang tua itu mengatakan kepada anaknya, "Nak, kalau kamu nurut pada Abi, nanti Abi kasih hadiah." Lah anak itu kemudian nurut untuk mendapatkan hadiah dari orang tuanya, kita mengatakan anak ini anak yang baik. "Nak, ya kamu harus nurut Abi, kalau nggak nurut nanti Abi hukum." Dia nurut. Ya nurut karena takut dihukum Abinya. Ya secara umum dia anak baik. Nah hanya, ya hanya ketika anak itu nurut dengan orang tuanya karena iming-iming hadiah atau karena takut dihukum, berarti anak ini belum mengenal orang tuanya sepenuhnya. Belum cinta kepada orang tuanya sepenuhnya. Ya karena masih ada transaksi ya materi di situ. Ya, masih ada transaksi materi. Apa yang saya dapatkan kalau saya taat? Apa yang nanti akan menimpa saya kalau saya tidak taat? Nah, yang demikian iman tapi iman yang belum terlalu kuat. Nah, maka iman yang kuat itu kalau bisa menembus batasan materi, ya sampai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkaitan dengan toharoh bahkan. Ya, berkaitan dengan toharoh. Ya, Imam Al-Ghazali menyebutkan toharoh. Proses pensucian diri itu ada 4 level. Ya, ada toharoh. Toharatul jasad minal hadas wal najas.
sucinya fisik dari hadas dan najas. Ya, dengan cara wudu, dengan cara mandi, dengan cara tahyamum, itu untuk menghilangkan hadas dan najas. Dan itu level yang pertama. Nah, itu pun kalau kita koreksi secara fikih, jangan-jangan kita juga belum selesai. Level taharah yang kedua adalah taharatul jasad ya minal ma'asi. Sucinya jasad dari perbuatan kemaksiatan. Kita jaga anggota tubuh kita dari berbuat maksiat kepada Allah. Level yang lebih tinggi, kadang ada orang zahirnya itu taat, tapi hatinya masih dipenuhi dengan sifat buruk. Ya, adalah taharatul qalb. Ya, minal akhlak as-sayyi'ah. Ya, sucinya hati dari sifat-sifat tercela. Nah, itu level yang ketiga. Dan level yang keempat itu adalah taharatul qalb an ghairi lahi ta'ala. Sucinya hati dari selain Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di hadapan kita. Di hadapan kita hanya Allah. Dan kalau bisa seperti itu model taharahnya, itu ya level agamanya adalah ihsan. Ya, karena Jibril bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni 'anil ihsan. Maka kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak melihatnya, yakin Allah melihat kamu. Nah, itu kalau orang itu sudah mengenal Allah, pasti cinta kepada Allah. Nah, orang kalau cinta kepada Allah, ya maka ibadahnya akan maksimal kepada Allah. Ya, maka iman itu pondasi, ibadah itu adalah beban di atasnya. Kalau imannya lebih kuat, ibadah tidak menjadi beban. Karena cinta dari itu. Ya, sanggup untuk berkorban dan di setiap pengorbanannya merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ya, maka Nabi Nuh alaihissalam dengan semua ujiannya, beliau bisa menikmati itu. Makanya dikatakan innahu kana 'abdan syakura. Ya, Nabi Nuh itu adalah hamba yang banyak bersyukur. Nabi Ibrahim dengan semua ujiannya, ya beliau nikmati itu. Makanya dikatakan syakiran li an'umih, ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Ibrahim itu adalah hamba yang bersyukur kepada nikmat-nikmat Rabb-nya, ijtabahu. Dia telah memilihnya, wa hadahu dan memberikan petunjuk kepadanya ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Dan bayangkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah diampuni dosa-dosa yang akan datang dan bahkan yang lalu, tapi ibadah beliau sampai seperti itu. Dan beliau ketika ditanya apa alasannya, afala akunu 'abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang banyak bersyukur. Nah, asal manusia itu mengenal Allah, pasti muncul rasa cinta. Kalau sudah muncul rasa cinta, maka dia bisa menebus batas materi ya untuk hanya memurnikan ibadah itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka orang yang ibadahnya masih mengharapkan surga, berarti imannya masih sampai di batas iman kepada hari akhir. Tapi orang itu kenapa dia berusaha masuk surga? Bukan karena kenikmatan surga itu sendiri. Tapi dengan masuk surga itu bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ahli surga ketika itu berseri-seri. Kenapa? Bisa melihat kepada Rabb-nya. Jadi orang yang sudah sampai level cinta kepada Allah, ya pengharapan terbesar bukan surga, tapi pengharapan terbesar bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sudah cinta kepada Allah, ya ketakutan terbesar bukan sekedar masuk neraka, tapi siksaan terbesar itu ketika dia terhijab dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil mahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya orang-orang kafir itu akan terhijab untuk melihat Rabb-nya. Jadi neraka itu siksaan. Tapi siksa yang lebih besar adalah ketika kita terhijab untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya mereka yang imannya itu sangat kuat, ya maka motivasi terbesarnya itu dari mahabbah, cinta kepada Allah. Ya, karena cinta kepada Allah, maka apapun bisa dikorbankan. Harta dan jiwa bisa dikorbankan. Makanya puncak Islam itu adalah jihad. Rasul amri al-Islam. Wa amudu as-salah wa dirwatu sinami al-jihad. Fisabilillah. Pokok perkara itu adalah Islam. Dan tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad fisabilillah. Kalau orang tidak cinta kepada Allah, mustahil ya sanggup berjihad di jalan Allah. Mustahil sanggup berkorban ya harta dan jiwanya untuk Allah. Nah, maka ini iman. Dan kapan kemudian kita bisa selevel itu ibadahnya? Ya, Dr. Ratib, Muhammad Ratib An-Nablusi menjelaskan tentang definisi ibadah yang pondasinya adalah iman tadi itu. Ta'atun tau'iyah. Ketaatan yang bersifat sukarela. Mamzuja bimahabba qalbiyah. Syaratnya, ya ketaatan itu bercampur dengan cinta yang ada dalam hati.
Kok bisa begitu? Asasuha ma'rifah yaqiniyah. Dasarnya, pondasinya adalah pengetahuan yang bersifat yakin. Tufdi ila sa'ada abadiyah. Yang mengantarkan ya kepada kebahagiaan yang abadi. Nah, kalau kita tidak mengenal Allah, mustahil iman kita itu ya mengantarkan kepada keimanan yang sangat dalam. Ya harus kenal Allah dulu. Makanya kalau dikatakan puncak Islam itu adalah la ilaha illallah, ternyata di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmui dulu. Ya ketahui dulu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Jadi ucapan la ilaha illallah bukan sekedar ucapan di lisan, tapi ucapan yang benar-benar bersumber dari keilmuan yang ada di dalam hati kita, sehingga kita ya punya keyakinan yang kokoh itu. Nah, imannya sahabat itu begitu. Jumlah mereka sedikit, tapi karena beriman, Allah berikan pertolongan. Lah, kita jumlah kita sangat banyak. Ya, tapi belum Allah hadirkan itu. Ya, kenapa iman kita belum standar? Lah, kalau di bumi saja, di dunia saja, belum Allah hadirkan janjinya, apakah kita tidak takut di akhirat juga belum Allah berikan janjinya? Apa janji Allah untuk orang-orang beriman? وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةً. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan orang-orang beramal soleh, bahwasanya bagi mereka surga. Lah, di dunia saja belum Allah berikan janjinya karena iman kita belum standar, apakah kita gak takut di akhirat juga tidak Allah berikan surga gara-gara iman kita belum, ya belum standar tadi. Nah, maka yang mengangkat dari Al-Quran, yang pertama adalah iman. Dan iman yang paling utama adalah iman kepada Allah, kemudian menjadi pilar iman yang ada 6, kemudian percabang lagi menjadi cabang-cabang iman. Nah, silakan itu dikaji menjadi satu konsep pendidikan ya untuk membangun satu peradaban. Nah, yang kedua tadi ilmu. Nah, ilmu apa yang kemudian harus dikuasai oleh kaum muslimin ya untuk membangun peradaban? Dan semuanya ada di Al-Quran. Ada 3 ilmu. Yang pertama, al-ilmu billah, ilmu tentang Allah. Dan ilmu tentang Allah ini nanti yang identik dengan pembahasan sebelumnya, yaitu iman. Semakin dalam ilmu tentang Allah, semakin kuat ya iman kepada Allah. Nah, setelah ya ilmu tentang Allah yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di fase Makkiyah, berarti sentuhannya nanti surat-surat Makkiyah kalau dengan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, al-ilmu bi awamirillah wa nawahihi. Ilmu tentang perintah-perintah Allah dan larangannya. Ini tentang ibadah, tentang aturan-aturan syariat dan yang lain. Nah, ini fase Madaniyah nanti pensyariatannya. Berarti surat-surat Madaniyah kalau kita mau ambil untuk menjadi konsep pendidikan. Baru yang ketiga, al-ilmu bi khalqillah. Ilmu tentang ciptaan Allah. Jadi ilmu yang harus dikuasai oleh kaum muslimin adalah lapis ilmu itu. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintah dan larangannya, dan ilmu tentang ciptaan Allah. Ya, lihat Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam, Allah berikan ilmu, wa'allama Adamal asma'a kullaha, dan kami ajarkan ilmu-ilmu tentang nama-nama semuanya kepada Adam. Yang konsekuensi dari ilmu itu, malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam punya ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat. Kita lihat ilmunya malaikat. Malaikat itu punya ilmu nggak tentang Allah? Punya. Dalilnya apa? Ya, mereka mengatakan ketika ditanya oleh Allah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah. Kami itu tidak punya ilmu kecuali yang engkau ajarkan ilmu itu kepada kami, dan engkau adalah al-'alimul hakim, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Berarti malaikat mengenal Allah al-'alim, mengenal Allah al-hakim, dan Nabi Adam pun ya mengenal Allah ya dengan nama-namanya itu. Berarti sama, di tataran ilmu yang pertama Nabi Adam punya ilmunya, malaikat punya ilmunya. Di tataran ilmu yang kedua, perintah dan larangan Allah, malaikat punya tidak? Punya. Ya, dikatakan di surat Tahrim, alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap Allah ya ketika memerintahkan mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, Nabi Adam pun punya ilmu itu. Nah, berarti ilmu apa yang tidak dimiliki oleh malaikat adalah ilmu tentang ciptaan Allah. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu menjadi makhluk yang membangun peradaban di muka bumi, menjadi khalifah di muka bumi. Ya, karena manusia itu tadi sampai level ilmu tentang ciptaan Allah. Nah, maka kalau hari ini kita mengaku sebagai anak turun Nabi Adam, tapi level keilmuan kita tidak bisa menggabungkan 3 itu, nah berarti ada masalah. Dan kalau ada masalah dengan ini, padahal kita tahu ini bagian berarti ada masalah dengan iman. Makanya semakin kuat iman seorang, maka dia belajar ilmu itu sangat dalam. Tapi semakin orang itu imannya nggak kuat,
nggak merasa ada kewajiban untuk membangun peradaban dan memakmurkan bumi ini dengan aturan-aturan Allah, yaitu dengan penunjuk Al-Quran, ya maka semakin dia malas untuk belajar. Ya, dan bukan mental seperti itu yang ditunjukkan oleh para generasi Islam ya di masa awal-awal Islam. Nah, ini yang perlu kita koreksi. Ya, jadi kalau kita ingin bangun peradaban Islam, pertama iman, ya dengan semua pembahasannya tadi, yang kedua adalah ilmu. Dan antara iman dan ilmu ini nanti ketemu di satu titik yang sama, yaitu ilmu tentang Allah yang menjadi pondasi keimanan kepada Allah. Nah, makanya dikatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhulal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang bisa mengisoknya pasti masuk surga. Dan ini yang menjadi pondasi iman. Mengenal Allah lewat nama-namanya. Dan nama-nama Allah tidak sekedar dihafal, tapi perlu dipahami dan dijalankan konsekuensinya. Ya, maka dari nama-nama Allah itu kemudian terbangun akhlak islami. Ya, asal orang tidak Islam, mustahil berakhlak islami. Nah, kemudian kenapa Al-Quran punya kemampuan yang luar biasa seperti itu? Dan kitab-kitab yang lain tidak. Ya, karena kitab-kitab yang lain itu hanya manhaj, hanya panduan saja. Makanya ada manhaj, ada mukjizat. Nabi Ibrahim alaihissalam manhajnya apa? Manhajnya adalah suhuf, lembaran-lembaran. Mukjizatnya apa? Dimasukkan ke dalam api, tapi apinya menjadi dingin. Ya, maka Nabi Ibrahim itu punya manhaj, punya mukjizat. Nabi Musa alaihissalam manhajnya apa? Taurat. Mukjizatnya apa? Tongkat dilempar jadi ular. Tongkat dipukul laut, ya lautnya terbelah. Ya, kemudian mukjizat-mukjizat yang lain. Nabi Daud manhajnya apa? Zabur. Mukjizatnya apa? Ya, Allah berikan kemampuan melunakkan besi. Ya, kita mungkin dibakar. Tapi Nabi Dawud, Allah berikan kemampuan selain itu. Mukjizat. Nabi Isa alaihissalam manhajnya apa? Injil. Mukjizatnya apa? Kemampuan menghidupkan orang mati. Membuat burung dari tanah. Menyembuhkan orang buta dari lahir dan berbagai macam ya penyakit yang lain. Tapi manhajnya itu bukan mukjizat. Mukjizatnya bukan manhaj. Makanya kenapa manhajnya itu hanya berlaku untuk kurun waktu tertentu, ya kan dia tidak mukjizat. Nah, kemudian kenapa mukjizatnya tidak ada sampai hari ini? Karena mukjizatnya bukan manhaj. Nabinya meninggal selesai. Tapi kalau kita ditanya, apa mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mukjizatnya adalah Al-Qur'an. Apa manhajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Manhajnya adalah Al-Qur'an. Nah, karena Al-Qur'an itu adalah manhaj dan mukjizat, mukjizat yang juga manhaj, makanya Allah jaga Al-Qur'an dan masa berlakunya itu sampai akhir zaman. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikr, Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami akan menjaga Al-Qur'an itu. Kenapa kitab Samawi sebelumnya tidak Allah jaga? Karena hanya manhaj. Kenapa Al-Qur'an Allah jaga? Karena Al-Qur'an manhaj yang mukjizat. Kenapa manhaj mukjizat-mukjizat Nabi sebelumnya sudah tidak ada? Karena mukjizatnya bukan manhaj. Tapi kenapa mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an masih ada sampai sekarang? Karena Al-Quran adalah mukjizat yang juga manhaj. Nah, Al-Quran ada pada kita. Ya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Quran itu tidak untuk memperbaiki jazirah Arab saja. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Berarti Al-Quran itu adalah kitab suci yang bisa digunakan untuk membangun peradaban sampai seluruh bumi ini. Ya, sampai seluruh bumi ini. Dan sudah terbukti di masa-masa sebelumnya. Dan kalau kita berbicara tentang ilmu, Al-Quran itu semua ilmu Allah jelaskan. Tibyana li kulli syai. Tapi hanya Allah buka untuk orang-orang yang standar imannya sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Makanya Al-Quran itu akan membukakan ilmu-ilmu baru yang ketika dibuka sudah cukup menjadikan kaum muslimin di zaman manapun pasti menjadi pemimpin peradaban di zamannya. Tapi hari ini kenapa tidak? Berarti belum Allah bukakan. Kenapa belum Allah bukakan? Dua syarat tadi belum terpenuhi. Iman dan ilmu. Nah, bayangkan. Ada satu surat di Al-Quran, yaitu surat An-Naml. Ya, surat An-Naml itu tema besarnya itu adalah ilmu dan peradaban. Yang nanti lebih banyak dibahas adalah kisah Nabi Sulaiman. Nah, salah kalau kita mengatakan di surat An-Naml itu temanya mukjizat. Karena mukjizat nggak bisa ditiru. Yang ada di An-Naml itu, ya temanya adalah ilmu. Nah, Nabi Sulaiman itu mewarisi ilmu dari ayahnya. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Dan sungguh kami telah berikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Jadi yang Allah beri ilmu siapa? Daud dan Sulaiman. Di ayat setelahnya, wa waritha Sulaimanu Daud. Dan Sulaiman mewarisi Daud.
Berarti ilmunya Nabi Daud diwarisi termasuk kitabnya, yaitu kitab Zabur. Dan bayangkan, memindahkan singgasana Ratu Saba, dikatakan, "Qalalladhi indahu ilmun minal kitab. Ana atika bi qabla yartadda ilaika tarfuk." Berkata seorang yang punya ilmu dari Alkitab. Nanti banyak pendapat, namun saya lebih cenderung ini Nabi Sulaiman. Ya, bagaimana penjelasannya panjang nanti. Dan itu pendapat ya dari Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib. Kemudian pendapat dari Al-Imam Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani. Kemudian pendapat Syekh Abdul Karim Al-Khatib ya dalam tafsir beliau. Tafsirul Quran lil Quran, ya ulama Al-Azhar beliau. Juga beberapa pendapat ulama yang lain. Nah, qala allazi indahu ilmun min al-kitab. Berkata seorang yang punya ilmu dari Al-Kitab. Karena punya ilmu dari Al-Kitab, apa kitabnya? Kemungkinan besar Zabur. Maka bisa memindahkan singgasana Ratu Saba dalam waktu yang sekejap. Nah, ini ilmu teleportasi. Belum lagi ilmu-ilmu yang lain. Nah, bisa nggak kita pelajari? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Lah Nabi Sulaiman dengan kitab Zaburnya yang hanya manhaj saja bisa untuk ngatur bumi ini dan bahkan bangsa jin dan hewan, apalagi kalau panduannya itu adalah Al-Quran. Manhaj yang mukjizat, mukjizat yang juga manhaj. Dan ini yang harus kita pahami. Karena Al-Quran di kita belum bekerja maksimal. Maka lembaga-lembaga pendidikan, silakan. Ya, diturunkan menjadi satu konsep pendidikan, ya satu kurikulum pendidikan. Kalau kemudian kita bisa menerapkan itu, Al-Quran akan buka banyak ilmu, yang ketika dibuka itu bahkan kita bisa menyalip capaian orang barat. Bayangkan kalau malam diturunkan Al-Quran menjadi Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu secara hitungan 80 tahun lebih. Maka harusnya umat Islam ini kalau kembali kepada Al-Quran dan benar cara interaksinya, maka lompatannya itu seakan-akan sehari itu seperti ya seperti 80 tahun lebih. Khairun min alfi syahr. Nah, kalau enggak bisa seperti itu ya minimal ya agak lama enggak ada masalah tapi ada progres. Ya percepatan dan bisa menyalip ya peradaban di luar Islam. Makanya tidak butuh waktu lama para sahabat dan generasi setelah Islam itu menjadi pemimpin peradaban dunia di bidang ilmu manapun. Belajar kedokteran dari peradaban asing difilter dengan aturan Islam. Oh, ini yang sesuai, ini tidak. Yang sesuai dipelajari lebih dalam menghasilkan ilmu kedokteran yang baru. Ilmu astronomi, ya kemudian ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu yang lain. Nah, kenapa hal ini tidak muncul itu? Ya, karena tadi, kaum muslimin belum membangun peradabannya ya dengan cahaya Al-Quran. Kita mengandalkan akal saja nggak cukup. Orang barat itu hanya akal. Ya, akal itu ibarat mata. Ya, tanpa cahaya tidak akan bisa melihat. Nah, cahaya itu adalah wahyu. Maka dengan cahaya akal kita akan bekerja maksimal. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya, ternyata surat An-Naml hanya dengan kitab Zabur, Nabi Sulaiman sanggup membangun peradaban yang luar biasa. Padahal Zabur itu hanya manhaj, dan kita punya Al-Quran, manhaj, dan mukjizat. Kalau kita pahami dengan benar, dengan proses dan urutannya, ya maka insya Allah peradaban gemilang itu ya sudah menanti di hadapan kita. Dan jadikan momentum Ramadan ini, Syahrul Quran ini sebagai syahrul taghyir, bulan perubahan. Ya, karena alam berubah dengan turunnya Al-Quran, ya, dan peristiwa-peristiwa besar juga terjadi di bulan Ramadan, maka itu yang kita harapkan. Ya, di bulan Ramadan mulia ini, ya kita hadirkan perubahan itu dengan Al-Quran, kita bangun peradaban yang gemilang, ya dengan cahaya Al-Quran. Demikian barangkali yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke pembawa acara. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah jazakallahu khairan atas pemaparannya terkait membangun peradaban-peradaban terbaik dengan cahaya Quran. Ya, pemirsa, saat ini kita akan langsung masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kuis berhadiah. Kuis yang akan saya berikan dan juga akan kami berikan ini berkaitan dengan pemaparan yang tadi disampaikan oleh Al-Ustadz terkait tema, yaitu temanya membangun peradaban-peradaban terbaik dengan cahaya Al-Quran. Pemirsa, simak baik-baik pertanyaan yang saya sampaikan, karena bagi kalian yang beruntung, bagi 3 orang yang beruntung, akan mendapatkan hadiah menarik dari kami. Ya, saya akan coba langsung bacakan pertanyaan yang pertama. Nomor 1, apa saja kitab-kitab samawi yang Allah turunkan? Sekali lagi, pertanyaan nomor 1, apa saja kitab-kitab samawi yang Allah turunkan? Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan kedua.
apa perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab Samawi sebelumnya? Oke, sekali lagi saya ulangi. Apa perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab Samawi sebelumnya? Ya, dan kita masuk ke pertanyaan terakhir. Nomor 3, sebutkan dua hal yang meninggalkan dari Al-Quran. Mohon maaf. Sebutkan dua hal yang meninggikan dari Al-Quran. Itu pertanyaan ketiga ya, pemirsa. Sebutkan dua hal yang meninggikan dari Al-Quran. Silakan Anda semua jawab pertanyaannya melalui kolom komentar di YouTube channel ini dengan format nama, underscore nama akun Instagram Anda, underscore nomor soal, underscore jawaban. Sekali lagi, format jawabannya Anda ketikkan langsung di kolom chat dengan format nama underscore nama akun Instagram aktif, underscore nomor soal, dan underscore jawaban. Sebagai contoh, mungkin Febi underscore at Febi Ramadan underscore 1 underscore jawaban. Sekali lagi, Febi underscore at Febi Ramadan underscore 1 underscore jawaban. Silakan kalian bisa langsung kirimkan jawaban-jawabannya di kolom komentar. Sekali lagi, bagi 3 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari kami. Sekali lagi, pastikan akun Instagramnya aktif ya, agar kami bisa dengan mudah menghubungi para pemenang. Ya, pemirsa, setelah kita menyimak bersama sesi tausiah dan juga kita mengikuti kuis, maka dari itu sampai kita ke penghujung acara. Maka dari itu sebelum kita tutup acara ini, alangkah baiknya kita menyimak dan juga meminta Ustadz untuk memberikan closing statement. Maka dari itu kepada Ustadz, falyatafaddal. Baik, di hadapan kita ada kitab yang merupakan manhaj dan mukjizat. Ya, maka asal kita kembali kepada Al-Quran yang manhaj dan mukjizat dengan cara yang benar, dan kita bangun peradaban Islam di atas panduan Al-Quran, maka insya Allah apa yang Allah berikan kepada para pendahulu kita, ya juga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita di zaman ini dan di zaman-zaman setelahnya, dan akan kita rasakan betapa indahnya Islam, ya dengan panduan Al-Quran, ya kitab yang merupakan manhaj dan mu'jizat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas pemaparan dan juga atas closing statement yang Ustaz berikan pada kesempatan kali ini. Ya, para pemirsa Ikhwatal Islam, para pemirsa Al-Sain TV, demikian rangkaian kegiatan tausiah dan juga kajian ilmiah sore hari ini. Alhamdulillah, setelah satu bulan kita bersama di kegiatan Al-Sain TV, sampai juga kita di kegiatan rangkaian akhir bulan Ramadan tahun ini. Terima kasih bagi Anda semua yang sudah setia menyaksikan Al-Sain TV dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami sajikan selama bulan Ramadan ini bisa menambah keberkahan dan tentunya bisa menambah nilai-nilai pahala bagi Anda semua. Setelah kita tayang dari awal pagi hingga sore hari menjelang berbuka, pada akhirnya kita sampai di penghujung kegiatan Al-Sain TV bulan Ramadan tahun ini, tahun 1444 Hijriah. Tapi jangan khawatir, kegiatan Al-Sain TV tidak akan berhenti sampai sini. Di luar bulan Ramadan, Anda pun bisa akan menyaksikan acara-acara Al-Sain TV yang lainnya. Mungkin seperti book report atau hal-hal menarik yang bisa Anda dapatkan dari Al-Sain TV. Para pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di kegiatan Al-Sain TV Ramadan tahun berikutnya. Saya, Febi Ramadan, beserta kru yang bertugas mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Tadi pagi kita sudah bertilawah Al-Quran Juz 30 dari Quran Surat An-Naba sampai Surat Al-A'la. Sore ini kita akan melanjutkan tilawah kita dari Quran Surat Al-Ghasyiyah sampai Quran Surat An-Nas.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدي وإليناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل المثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim dhayran ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijjil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman, kita sudah menyelesaikan tilawah juz 30 dari Quran Surat An-Naba sampai Quran Surat An-Nas. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Untuk menambah semarak Asen TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.